Bila saya mendengar dakwah ataupun syarahan daripada Ustaz, sangat jelas, terang. Alhamdulillah, tak ada rahsia. Jadi saya pun tertanya-tanya dalam diri saya, kenapa selama ini dikiaskan cerita, dirahsiakan cerita. Jadi saya amat bersyukur apabila mendengar daripada Ustaz Suami, kata-kata dia, olahan dia, bicara dia, sungguh jelas. Pada diri saya ni, ilmunya, ilmu agamanya tak adalah tinggi, tapi macam Ustaz berbicara, faham dan mengenali siapa sebenarnya diri yang ini. Selama ini saya ni dah 62 tahun hidup di dunia ni, masih lagi tidak mengenal siapa diri saya. Jadi dengan adanya usaha-usaha daripada Yayasan Rubani ini, Ustaz, cara penyampaiannya, cara ulahan dia, cara bahasa yang dia guna, ada juga diselit-selitkan sikit bahasa Minangkabau nya, saya pun tak kurang faham kan. Tapi cuba dengar, cuba faham, oh fahamlah tu saya rasa. Agaknya maknanya begitulah. Jadi cara ulahan, cara bicara, bahasa yang digunakan, alhamdulillah, saya faham. Jadi bila kita berdiam dirinya, saya bertanya diri saya, Ustaz, bila kita dah kenal siapa diri kita ni,
saya menghadapi cabaran. Bila kita memandang, kita melihat Nur Muhammad tu, baiknya semut, saya pun dah bimbang. Semut tu masuk di dalam kelasnya, bagaimana nak keluarkan semut ni? Ini Nur Muhammad. Nyata dia. Jadi saya menggunakan akal, ambilkan air, keluar semut ini daripada bekasnya. Tanpa ilmu, tanpa pengetahuan, tanpa mengenali siapa diri saya ni, saya tidak tahu bagaimana nak mengatasi Nur Muhammad ni. Jadi itu yang saya mengatakan, rupanya dia yang hendak merasa, dia yang nak berkehendak, dia nak akan begini, dia nak akan dia. Jadi bila saya pandang alam ni dan diri saya, dan apabila saya mendengar syarahan daripada Ustaz Iswadi ni, bila dia berkata sering kali, berkali-kali, kali pertama kali lihat alam ni, kesempurnaannya diri kita, kesempurnaan diri kita, asyik-asyik diulangkan berkali-kali, lihatlah alam ni, Nur Muhammad ni, tetapi kesempurnaannya lihat diri sendiri. Bermakna ciptaannya dah sempurna semua di sini. Jadi itu yang saya maksudkan, diri saya ni saya faham dengan penyampaian bahasa yang dipakai oleh Ustaz, dan saya ingin merakamkan syabas dan tahniah kepada jemaah lembaga penasihat yang memikirkan bagaimana cara selain daripada majlis taklim yang dianjurkan pada malam ini, bagaimana boleh menyampaikan ilmu tauhid ni ke ramainya orang melalui YouTube. Syabas ini Pak Ibib dan Pak Daniel yang mengetuai bahagian YouTube ni. Inilah hasilnya, saya dapat ilmunya daripada Ustaz dan juga saluran YouTube itu yang berdiri tegak ni pada malam ni. Inilah buktinya. Kalau tak, tanpa YouTube mungkin saya, mungkin adakah itu takdir, kadar-kadar, saya bersyukur, berterima kasih. Jadi saya ucapkan syabas dan tahniah kepada Ustaz, Pak Lembaga Penasihat, Ketua Majlis, Bapak semua, Ibu saya, Ibu-ibu sama, anak-anak jemaah semua, saya mengucapkan terima kasih Ustaz. Untuk itu, untuk meneruskan usaha-usaha yang baik ini, saya Ustaz ada sedikit hadiah lah kepada Ustaz dan juga Yayasan Rubani. Ini tanda ikhlas saya Ustaz mengucapkan syabas, teruskan usaha-usaha ini. InsyaAllah di Selangor dan juga di Malaysia, saya mungkin memikirkan bagaimana saya boleh santuni melalui Yayasan Rubani dan Ustaz, supaya ramai yang di sana dapat mengetahui ilmu tahwid ini. Yayasan Rubani, ya Allah. Sihajar kalau tu mak kata berok kalau pima kata wajah Allah kata mak amin ya Allah, Alhamdulillah. Teruskan Ustaz, amin ya Allah. Dan sebagai terima kasih Ustaz dan pengurus serta Bapak Ibu semuanya, ini juga ada beberapa cenderamata. Yang pertama ini buku. Ustaz Alhamdulillah sudah menulis buku, ada 5 judul, 1 judul masih dalam keadaan di
perbaiki tulisan katanya. Yang buku yang pertama namanya Insan Robbani. Buku kedua namanya Insan Khalifah Tullah. Buku ketiga namanya Siapa Tuhan. Buku keempat namanya Arif Bila. Buku kelima ini adalah Kasab. Buku keenam masih dalam proses untuk dibuatkan ISBN-nya ke Jakarta, itu namanya Wali Mursyid. Ya, inilah sebagai bentuk kenang-kenangan oleh-oleh kepada Yang Mulia Datuk Raja untuk bisa dibaca, untuk bisa dipahami tentang rahasia diri, rahasia Tuhan. Terima kasih, Yang Mulia. Terima kasih. Oke. Ada cerita? Ah ya. Dan ini apa namanya nih? Plakat. Nah, ini plakat namanya Yang Mulia. Ustaz pun tak tahu apa namanya plakat, tak apalah namanya. Nah, ini adalah logo Tauhid. Ini gambar perahu. Nah, ini tidak ada Ustaz pikirkan kayak ini. Ketika Ustaz ngajar di sekolah, langsung aja Ustaz ambil pena, bergerak aja tangan ini. Berbentuk ini dia. Makanya Allah katakan la ilaha illallah kalami wa anna huwa. Man qalaha dakhala isuni amana iqabi. Kalimat la ilaha illallah itu adalah kalamku dan akulah ia. Karena yang berkalam itu kan Tuhan. Maka yang berkalam itu aku. Man qalaha dakhala isuni amana iqabi. Siapa yang mengamalkan kalimat la ilaha illallah 24 jam maka dia masuk ke dalam bentengku. Siapa yang masuk dalam bentengku, amanah ikobi, selamat dia dunia sampai akhirat. Makanya di zaman Nabi Nuh disebut namanya perahu Nabi Nuh. Siapa yang masuk ke dalam perahu Nabi Nuh, maka selamat dia. Namun karena istri dan anaknya tak mau masuk ke dalam perahu Nabi Nuh, maka anak dan istrinya hancur dihantam banjir bandang. Yang masuk ke dalam itu selamat. Sekarang perahu Nabi Nuh tak ada lagi. Yang ada cuma perahu Allah. Perahu Allah itu la ilaha illallah. Muhammad itu nahkodanya. Muhammad itu innya. Orangnya. Jadi dah siapa yang masuk ke dalam perahu Tuhan, maka selamatlah dia dunia wal akhirat. Yang ini hitam nih. Ini menunjukkan perjalanan kita minaz zulumati ila nur, dari gelap kepada cahaya. Ya, jadi hati yang tidak mengenal, hati yang tidak bermakrifat, maka dia datang menemui akan Tuhan untuk minta hidayah dan petunjuk. Maka bawalah perahu Tuhan ini sampai kepada tujuannya. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Sedangkan yang biru ini bukan KB ini. yang biru ini menunjukkan tujuh petala langit. Inilah Tauhid. Yang putih ini batas alam Sidrotil Muntaha. Begitu proses perjalanan yang ditansilkan sama Ustaz. Jadi kita mesti sampai bermi'rot ke atas. Sampai tidak terlihat lagi akan keakuan diri kita yang ada hanya Allah. Maka fanalah kita ke dalam wujud keesaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini juga sebagai kenang-kenangan untuk Yang Mulia nanti di Selangor, Malaysia. Terima Yang Mulia. Dan ini zahirnya udah dibuatkan oleh Pak Daniel, oleh Pak SBY, Pak Bambang atas kesepakatan dan persetujuan Ustaz, maka ini dijadikan VIN. Jadi malam ini Ustaz minta izin kepada Yang Mulia Datuk Raja Azhar untuk menanamkan VIN ini ke dada datuknya Yang Mulia. Izin Yang Mulia. Sama-sama kita baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Pak. Siapa nama, Pak? Andi. Beliau juga adalah saudara kita dan tamu kita datang daripada Duri. Mudah-mudahan kehadiran beliau ini ya mampu mewujudkan silaturahim dunia wal akhirat. Dan sebagai bentuk kenang-kenangan Ustadz untuk Bapak mewakili rombongan 6 orang dari Duri,
5 orang dari Duri. Inilah sebagai kenang-kenang Ustaz berupa buku kasyaf. Nanti kalau Bapak dah baca, tak dapat pahamnya, tanya sama Ustaz. Ya, karena yang menulis buku ini adalah Ustaz, tentu Ustaz yang tahu makna yang sebenarnya. Ada yang tersurat, ada yang tersiratnya. Ya, Bapak Ibu ya. Ini Pak, terima Pak ya.